channel Baby Del. Di video kali ini kita gak akan main Roblox dulu ya, karena kita akan reaction video Skibidi dab dab nip nip. Kita akan reaction video Skibidi Toilet, guys. Tapi sebelum kita lanjut ke episode kali ini, karena pastinya ada pertempuran yang sangat-sangat hebat dari Skibidi Toilet, ada baiknya kalau kalian like dulu, guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai videonya, guys. Nah, ini dia video Skibidi Toilet yang akan kita reaction, guys ya, yaitu Presiden Skibidi Toilet. Lihat aja nih, ada mantan Presiden Amerika, yaitu Mr. Barack Obama gitu kan. Ada Mr. Putin juga di sini, ada Donald Trump, dan ada Joe Biden, guys. Semua presiden telah menjadi Skibidi Toilet, guys. Semoga aja Presiden Indonesia tidak jadi Skibidi Toilet juga, guys ya. Kalau Presiden Indonesia udah jadi Skibidi Toilet, kita juga pasti bakalan jadi Skibidi Toilet nih. Oke, kita mulai reaction videonya, guys. Di sini ada pasukan dari kameramen. Mereka lagi joget-joget. Mereka lagi merayakan kemenangan karena mengalahkan Skibidi Toilet, guys. Ya, kalian lihat aja di Skibidi Toilet pada hancur, guys. Dan mereka berpesta. Ey. Kita mana? Oh no. Di situ ada Skibidi Toilet apa, guys? Wow, ada kameramen yang wow. Oh my, Mami Bebe terkejut banget, cuy. Itu Skibidi Toilet kekuatan apa, cuy? Oke, kita coba ulang lagi, guys ya. Mereka kan pertama bersenang-senang nih ceritanya, guys ya, karena berhasil mengalahkan Skibidi Toilet gitu kan. Lihat aja nih toiletnya sampai hancur, dan di sini ada speaker tapi helikopter, guys ya. Unik banget. Bahkan di sini bekas dari Skibidi Toilet, toiletnya jadi singgasana atau tempat dulu dari speakerman, guys. Lihat nih, besar banget, cuy. Oke, di sini ada suara Skibidi Toilet. Oh, ini yang error atau glitch itu nggak sih? Dan kalian lihat, wow, dia punya kekuatan super kah? Mereka langsung terdiam semuanya, guys. Wow. Oh no, meningkoy. Tinggal satu. Wow, keren banget. Tadi dia ada kameramennya. Dia meninggoy juga, guys. Lihat tuh kepalanya dicabut. Dan kepala kameramennya dipakai ngevideoin dirinya sendiri gitu, guys. Sis. Skibidi dub dub, yes. Skibidi dub dub, nip. Ini besar banget. Siapa, guys? Apa jadi ketuanya? Oke, mereka semua melihat ke kamera. Dan di situ ada Titan Speakerman, guys. Wow, dihancurin, dia terbak. Waduh, ditampar. Dia ditampar, guys. Bayangkan, lihat aja nih, epic banget, kocak. Lihat dia terbangin melawan, pang. Sekali tampar langsung meledak, guys ya. Keren, cuy. Oke, di sini ada mobil kameramen. Dan di situ ada pasukan Skibidi Toilet, guys ya. Ini mungkin markas rahasianya. Ada yang ketok-ketok pintu. Wow, ada pasukan speakerman dan kameramen. Oh no, di situ ada mobil kameramen dimakan, guys. Hampir aja. Terima kasih kameramen. Hampir aja kameramen yang ngevideo ini dimakan juga sama Skibidi Toilet, guys ya. Untung aja ada yang nyelamatin. Oke, di sini ada seseorang yang menemukan oil. Apa yang terjadi? Oh no. Bentar, guys. Dia kayak melihat sesuatu gitu, atau dia terhipnotis, guys. Lihat tuh matanya. Dan tiba-tiba kepalanya jadi tengkorak, guys. Oh, mungkin dia terhipnotis dengan Skibidi Toilet ya. Dip. Bris. Wow. Presiden Amerika menjadi Skibidi Toilet juga, guys. Ini dia Mr. Presiden Joe Biden, guys. Wow. Bentar dulu, guys. Toilet yang ini toilet apa, cuy? Apakah Skibidi Toilet mobil tank? Lihat tuh di mulutnya. Dan ada yang helikopter juga. Oh no, Joe Biden. Oke, berpindah lagi di kota. Ini kayaknya di Amerika, guys ya. Oke, ini meninggoy kau. Rasakan ini. Yeah. Langsung di flash. Di flash lagi, disiram. Injak, guys ya. Oke, kita ambil kamera, kita geprekin ke kepalanya. Wow, itu besar banget, guys. No. Diselamatin sama speakerman. Thank you, speakerman. Jadi speakerman ini sama kameramen berteman atau bersekutu gitu, guys ya, untuk mengalahkan pasukan Skibidi Toilet. Wow, itu kayaknya Skibidi Toilet teroris, guys. Lihat aja tuh, dia menggunakan penutup kepala gitu, coy. Dia pasti jahat banget.
Wow, ditembak sekali. Belum meninggoy, guys. Look at this. Dia belum meninggoy, coy. Wow, kuat banget. Dihajar mereka bertahun. Wow, kagak meninggoy dimasukkan di mulut. Oh, satu-satunya cara mengalahkan Speedy Toilet adalah di flash, guys. Jadi tembak gak mempan, guys. Pokoknya kelemahannya harus dipencet aja tombol flashnya. Langsung dipakai berat gitu-gini. Dikasih jempol, guys. Waduh, di sini Speakerman mengendarai Speedy Toilet, guys. Wow, dikejar, guys. Oh, main banyak banget, cuy. Oke, disuruh pakai headset kayaknya. Tuh, mereka semua pakai headset. Wow, dibalas, guys, ya. Dengan lagu Speakerman dia malah joget, kocak. Wow, dimakan orang, cuy. Dimakan hidup-hidup, guys, ya. Coba kalian perhatikan, lihat tuh. Ih, waduh, digebukin Speakerman. Oh, kameramen tuh, guys. Rasakan itu di flash. Oke, di flash lagi. Dan di situ ada Skibidi Toilet berkepala banyak, guys. Skibidi-skibidi. Ya, di flash lagi. Thank you, kameramen. Thank you. Oke, mereka joget semua, guys. Siap merayakan kemenangan atas Skibidi Toilet. Dan itu apaan, guys? Oke, ini kayaknya markas dari kameramen. Wow, ada pasir Skibidi Toilet yang sangat banyak, guys. Oh no, mereka balik. Mereka balik, Skibidi. Mereka takut, guys, ya. Apa yang terjadi? Wow, dan boom, meledak. Keren banget, guys. Oh, ini bos dari kameramen, cuy. Oh my mom, bentar dulu, guys. Bibirnya baru tahu, cuy. Jadi ini tuh markas atau laboratorium rahasia dari kameramen, guys, ya. Dan mereka menciptakan Titan kameramen, cuy. Wow, lihat, guys, besarnya. Ini kalau nggak salah di dadanya. Dan ini kepalanya, cuy. Wow, besar banget. Dan di sini mereka digerebek sama Speedy Toilet. Mereka berani banget, guys, ya. Tapi mereka berani karena mengira di dalamnya nggak ada Titan kameramen, guys. Dan saat mereka mengetahuinya, mereka kabur, guys. Skibidi. Lihat tuh, cuma diangkat jarinya. Ya, boom. Ditembak. Meledak. Hancur, guys, ya. Wow, kuat banget. Dan ini manusia kecil joget. Oke. Okay. Lihat. Oh, no. Dia terhipnotis lagi, guys. Karena disitu ada Skibidi Toilet. Oh, man. Ini burung Garuda, guys. Kalau nggak salah, lambang dari negara Amerika itu Garuda juga, guys, ya. Wow, di belakangnya ada Barack Obama dong, kocak. Dob-dob, yes. Skibidi dob-dob, nip. Wow, kaget babynya tiba-tiba muncul kepala burung. Diinjak, guys, lihat nih. Anak buahnya santui banget, guys. Ya, cuma makan-makan gitu-gitu. Bosnya doang. Bosnya yang menghajar mereka semua. Pala besar banget di flash. Dia bisa mengeluarkan api, guys. Di flash lagi dan di situ ada yang punya tanduk dong, Skibidi Toiletnya. Iblis kayaknya, guys, ya. Wow, ternyata kameranya bisa mengeluarkan laser. Keren banget, cuy. Pertarungannya benar-benar sangat menegangkan. Di situ ada bos Skibidi Toilet. Dia bilang, tahu nih, ini kalau nggak salah Dracula Skibidi Toilet, guys, ya. Benar nggak sih? Dia bisa mengeluarkan laser matanya dan di atasnya ada kameramen yang nge-flash. Dia nggak tahu, guys. Langsung, wow. Gak mempan di flash, guys. Oh my mom. Guys, gak mempan di flash. Oh no, di situ ada Skibidi Toilet yang kebar kepala banyak. Skibidi. Oke, di sini ada dua kameramen. Dan di sini ada sebuah toilet. Dan di sini ada rantai. Kayaknya toiletnya dirantai gitu, guys, ya. Skibidi dip. Yes. Skibidi dip. Nip. Skibidi. Oke, dia diam. Oh, dia menginterogasi Skibidi Toilet ini, guys. Ingin mencari tahu siapa nih Dracula Skibidi Toilet yang menjadi bos mereka. Dia menolak berbicara, guys. Dia cuma nyanyi doang. Oke, apa yang akan terjadi, guys? Di flash, guys, ya. Oh, no. Lampunya kelap-kelip. Wow, dia diketahui keberadaannya langsung di laser, guys, ya. Hancur. Itu dia, akhirnya mereka berdua bertemu, guys. Kita lihat siapa yang akan menang. Wow, kameramen menggunakan tameng. Wow, itu apaan, cuy? Wow, apakah kameramen akan kalah, guys? Dia bisa terbang dong. Keren. Oh no, dia datang. Kirain akan memakan kita, guys. Sebenarnya cuma jumpscare. Dia memakan kita sepertinya, guys, ya. Dan di situ ada kameramen dikerek sama polisi Skibidi Toilet.
Mau ada tentara Skibidi-nya juga, guys. Nip. Diinjak. Diinjak gak sih? Oh, bener banget, guys. Diinjak tadi, lalu ditendang. Oke. Dan di sini ada yang laba-laba. Diremas nih. Hancur. Yee. Kameramen, I love you. Aku fans kamu. Kuat banget ya, cuy. Oke. Di sini ada pertemuan Skibidi Toilet. Oh, mereka menggunakan bahasa Skibidi Toilet, guys ya. Pokoknya dengan cara nyanyi aja, para Skibidi Toilet udah tahu semua. Ini kayak Groot, guys ya. Kalian tahu sendiri kan kalau Groot ngomong cuma I am Groot cuma gitu doang, tapi teman-temannya ngerti. Mungkin Skibidi Toilet juga gitu, guys ya. Ngomongnya cuma nyanyi doang. Oke, kita lanjut lagi dipencet tombolnya. Ada kamera. Rudalep. Boom. Di laser balik, wow, mereka semua melihat kameramen. Oh no, mereka terkepung, guys. Oh my god. Awas, boom, meledak. Oke. Okay. Oh no, dia terhipnotis lagi, guys. Cip. Top, yes. Ada Donald Trump, guys. Dan di belakangnya muncul apa tuh, guys? Tembok, kah? Cuma gitu doang. Oke, di sini ada toilet tapi ada kameranya, guys ya. Ini mungkin sebagai penyamaran kameramen, guys. Disuruh untuk menyusup. Oke, di situ ada Skibidi Toilet kakek. Skibidi dub, yes. Skibidi dub, nip. Oh no. Terbongkar penyamarannya, guys. Dia datang. Oke, selanjutnya di sini ada kameramen joget-joget sambil kejar Skibidi Toilet gitu kan. Oke, wow, diledakkan bom, guys. Ini ada kameramen nih. Ya, kita jatuh, guys, didorong. Dia datang, boom. Oke, lanjut lagi. Di sini ada pasukan kameramen dan di sebelah sana ada pasukan Skibidi Toilet, guys. Kayaknya mereka akan tawuran sih. Yes, Skibidi dub, nip. Skibidi dub, yes. Meledak. Apaan tuh, guys? Keren skin mereka ya. Wow, ditembak-tembakin. Ada Skibidi Toilet bisa terbang, guys. Oke, di laser meledak. Dan di atasnya ada kameramen juga, guys ya. Ngeflash kah? Oke, berhasil. Nice. Dan datang lagi. Di situ ada Skibidi Toilet yang jatuh dari luar angkasa, guys ya. Nah, itu pertempuran mereka, guys. Dibuang-buangin Skibidi Toiletnya. Dob, yes. Pergi kau dari hadapanku. Yeah, di flash. Muncul lagi. Dilempar. Bye. Dan itu dia si Dracula melaser, guys ya. Wow, langsung kabur semua kameramennya. Ngelaser kameramennya, guys. Pasti meninggoy. Wow, videonya benar-benar keren banget, guys ya. Menurut kalian gimana nih? Coba kalian komentar di bawah. Kalian berada di pihak mana, guys? Kameramen atau Skibidi Toilet? Kalau Babylon sih kameramen. Soalnya Skibidi Toilet kan jahat banget, guys. Dan Titan kameramen tadi itu benar-benar keren banget, guys ya. Menurut kalian gimana nih? Coba kalian komen di bawah. Apakah ada yang sama dengan Babylon? Suka banget sama Titan kameramen? Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Babylon Reaction Kameramen versus Skibidi Toilet. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe.